Hai, assalamualaikum. Saya Aki Zulkifli. So, untuk video kali ni aku nak buat reaction lagi. Yeay. Aku nak buat reaction, bukan reaction TikTok dah, gelik-gelik dah tak ada dah. Aku nak buat reaction iklan TV. Ha, iklan yang paling kelakar di dunia. Kepada yang baru masuk ke YouTube channel aku, jangan lupa untuk like, subscribe, on notification korang. Ting 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 ting. Okay? Jadi aku dah fikir dah, aku nak buat reaction iklan ni pula. Dalam video ni akan ada iklan Akil juga kat YouTube. So daripada mula sampai habis korang akan tengok iklan. Jadi jomlah kita sama-sama tengok iklan yang paling kelakar di dunia. Sama ada kelakar ke tak, kita tengok sama-sama. Okay, jom. Alright, jadi sekarang ni korang boleh nampak ini ialah iklan yang pertama. Kelakar ke tidak, korang tengoklah sama-sama dengan Aki. Okay, jadi iklan yang pertama ni korang nampak ini angkasawan. Aku rasa dia pergi bulan lah. Dia pergi bulan, dia cucuk apa bendera negara dia. Lepas tu apa jadi? Kita tengoklah iklan apa agak-agak . Korang kena teka dulu . Sebelum korang tengok apa sebenarnya dia promote kan. Korang cuba teka dululah yang dia nak promote apa . So kita tengok dulu video yang pertama. Oh, ada apa tu? Raksasa apa? Macam Pokemon pun ada. Habislah mati. Lari. Oh, kena tangkap. Aduh. Kena ketuk kepala dia. Oh, sakit. Ha, ni. Diam. Diketuk awal. Sebenarnya iklan kacang. Aku rasa kalau kita makan kacang, nanti kita terkentut-kentut kot. Not for astronauts, bukan untuk angkasawan dia tulis. Jadi kalau angkasawan makan baked beans ni terkentut-kentut. Jadi kalau korang nak tahulah, Akid dia kentut busuk. Walaupun aku tahu orang lain semua kentut busuk, tapi kalau Akid dos kentut memang busuk gila. Aku rasa Akid suka makan kacang ni kot. Kau kentut busuk. Kentut mampu. Baik-baik boleh hidup, terkentut badan muka. Kentut membunuh anda. Ni apa? Oh, ada baby. Dia makan kerepek . Oh, baby tu. Dia gerak-gerak . Baby tu nak makan lah. Oh, kesian baby tu. Eh, kau baling. Weh, ya Allah ya Tuhan. Baby tu nak sangat makan apa Doritos ni. Ini iklan Doritos, iklan apa biskut. Bukan biskut, kerepek cheese. Untuk orang luar negara, Doritos ni famous lah. Jadi dia nak menunjukkan Doritos dia sedap, sampaikan baby dalam perut pun dia punya iklan. Sampaikan baby tu keluar daripada perut mak dia. Alah. Kalau orang Malaysia lah, aku rasa kalau kita bagi super ring, lepas tu mesti baby tu nak kan. Super ring kat Malaysia, kat luar negara Doritos je tiba. Hey Melissa, the whales need your help. I love whales. Kau buat kereta apa? Wah. Wah. Kau paus. Oh. Aduh. Okey, kereta Kia. Kau dah kenapa banyak pokok? Alah. Jatuh pokok. Di ke mana-mana? Alamak, jatuh. Ni iklan kereta macam ni. Aduh, sakit. Alamak. Wewil aku kena sondol. Aduh, sakit. Nasib baik dekat baju dia. Aku kena sondol kat belakang buntut dia. Ini iklan kereta je. Iklan kereta, tapi dia punya cerita daripada naik bot kena langgar ikan paus atau pokok, lepas tu apa benda kena sondol. Alah. Kia, kereta Kia. Ni apa? The world
of luxury has pulled over your eyes, blind you from the truth. Kenapa pakcik ni? Just wanna get our car, take the blue key, go back to the luxury. Wow. Take the red key. Dia suruh pilih dua nak ambil apa? Yeah. Ambil lah. Tiba-tiba kereta sampai. Ni nak promo kereta ke apa? It's very real. This is what luxury looks like. This is what it sounds like. Dia nak bagi tahu kereta dia itulah mewah. Kau menyanyi pula. Dia nak tunjuk kereta. Kereta Kia lagi. Kereta Kia ni dia buat iklan yang macam tak ada kena-mengena sangat pun. Mampus. Lampu pecah. Kereta terbang doh. Challenge the luxury you know. Ni okey lah daripada yang tadi tu berapu-rapu je kena sondol dengan badak lah apa lah kan. Ini dia masuk menjerit menyanyi meletup-letup kereta terbang macam tu je. Halah. Next kita tengok video yang lain pula. Ni kenapa ni? Makcik ni, dia nak meninggal lah. Weh, siapa ni? Halah. Weh, dia selamat kan? Dia cekik pula. Kau tolong selamat kan? Kenapa orang ni, alien ni? Goblin. Duduk. Alah. Punya iklan game. Shadow of War game dia. Jadi ni lah dia nak promote game Shadow of War. Game ada pakcik tu goblin. Aku tak tahulah game ni macam mana. Mungkin game tu selamat-selamatkan orang dalam kesusahan ke macam apa. Dora ke kan. Jadi ni iklan dia okey lah. Sebab patung tu, bukan patung, dia kartun dalam game tu boleh jadi orang dalam real life. Lepas tu dia buat iklan. Okey lah bagi akhir. Anjing, hot dog. Ni bau betul anjing panas. Ni nak promo apa ni, hot dog ke? Halah. Kau tengok. Banyaknya anak anjing. Aku terbayang pula macam kontut pula kan dengan anak-anak dia belahi-lahi. Kalau aku boleh bela anjing, dah lama aku bela anjing. Tapi tak boleh, haram kan. Dia jelas kontut kat rumah. Alah. Semuanya jadi macam roti hot dog kan. Ni nak promote hot dog kan. Promote ni sos. Banyak jenis-jenis sos. Habislah kau kena makan anjing. Bukan main lagi berlari. Melompat. Dia pergi peluk. Meet the kicap. Kicap. Dia kalau luar negara, ketchup ni sebenarnya sos tomato. Bukan kicap kan. Kicap tu soy sauce. Jadi yang ni kau tengoklah. Anjing-anjing dengan sos-sos ni. Ni jenama apa ni? Heinz. Heinz ke apa benda aku tak tahu nak sebut. Jadi ada sos black pepper, sos kicap, ketchup sos tomato, sos cili. Macam tu je lah. Jadi kreatif jugalah. Penat juga kan nak bawa anjing-anjing berlari. Kau nak buat iklan je. Jadi next video pula jom kita tengok. Anjing berlari. Iklan apa lah. Tadi anjing berlari juga. Hai. Kau masuk rumah kau. Lepas tu kau keluar balik. Kau tengok nombor rumah. Kau salah rumah ke dek? Betul. Rumah dia ada IKEA. Orang kaya kan pakai IKEA. Tu pula ni. Dia buat sound effect. Kena tumbuk. Pro lah dia pakai sayur je. Pakai pelikai. Tomato. Cinema wouldn't be the same without our fresh vegetarian snack. Rupanya ni iklan vegetarian restaurant. Iklan apa? Iklan sayur-sayuran. Macam tu je.
kau punya lah crank. Tapi memang kreatif lah kan. Kena pula dekat apa? Oh, pembinaan. Bina-bina rumah. Tangan dia luka tu, sian. Yelah, kan bahaya kan kat sini. Wood or metal? Kayu ke besi? Dia kata besi. Sakit kan kena besi. Aduh. Alah. Rupa-rupanya dia kena besi. Aku ingatkan kena besi dekat tempat dia membina tu. Rupanya dia kena ketuk dengan bini dia. Nak makan apa, nugget ni. Hai, mati-mati aku ingatkan dia kena jatuh ke apa ke kat bangunan kan. Jadi disebabkan nak makan nugget, kena ketuk dengan besi. Kesian. Okey, dah habis dah kita punya reaction iklan yang paling kelakar. Yeay! Daripada semua video-video tu, korang paling suka yang mana? Kalau Akil lah, Akil paling suka yang Akil ingat apa eh? Yang kentut tu kot. Dia kentut, troink, lepas tu kena makan. Sampaikan terkentut tu membawa padah kat dia. Kesian. Korang boleh komen juga kat bawah korang suka video yang mana satu. Okay, Akil pun nak tahu. Jadi terima kasih semua yang tiap video Akil kali ni. Yeay! Macam biasa, jangan lupa untuk like, subscribe, on notification korang. Ting. Okay? Dan kita jumpa dalam video akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum. Proink.